Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Kemudian untuk mengisi kita pilih yang administrator.
kebetulan sudah login ya. Nah ini usernya ini terbagi ada apa ya? Nah tingkatan user pertama di sini ada admin atau administrator. Administrator ini mempunyai hak akses penuh, bisa menambahkan user. Kemudian kalau kita mau impor file bisa lewat Excel dan lain sebagainya. Ini semuanya. Kemudian ada yang lainnya yaitu ada operator. Operator ini hampir mirip dengan admin, tapi cuma kehilangan ini menambahkan user. Jadi dia nggak pernah menambahkan atau menghapus usernya. Nah, kemudian yang satunya lagi di sini ada kontributor. Dan kontributor ini bisa memberikan apa itu berita, kemudian bisa ada satgas COVID dan sebagainya. Semakin ke sini nantinya semakin sedikit aksesnya. Dan redaksi. Kemudian ada lagi satgas. Satgas ini karena sekarang ini musimnya corona pak ya. Nah tadi di sini ada siapa COVID. Ini kalau tampilannya seperti ini. Jadi yang di atas sendiri ini adalah yang paling terbesar. Nah, statistik COVID di Indonesia. Kemudian yang di desa, nah ini yang di desa. Ini kita apa itu iseng-iseng pak masih bisa dipakai lagi ya. ODP-nya satu orang padahal nggak tahu ya di sini berapa. Kemudian ini nanti kita berikan ininya user sama passwordnya nanti setelah ada ininya. Soalnya itu kan sifatnya rahasia ya. Kalau orang yang lain tahu, apalagi orang yang usil, nah, bisa kata-kata. Nah kemudian mulai dari siapa COVID ya di sini. Ini fungsinya yang operator pak. Saya ganti ke admin aja. Saya keluarkan biar dapat akses semuanya. Seperti biasa kalau yang di siapa COVID tinggal kita ada pendataan. Nah, pendataan misalnya ini ada tambah warga pemudik. Ini syaratnya ini kita masukkan semuanya pak, nicknya. Nah nanti pas waktu kayak ada waktu luang kita input. Nah, untuk menginputnya lebih cepat menggunakan Excel. Formatnya di sini ada di pengaturan. Nah ini tetap terus. Di user yang lainnya ini enggak ada pengaturan. Nah, ini ada database yang lebih cepat. Nah, ini tinggal kita unduh aja nih.
desa itu nggak sampai KKN selesai sudah jadi kota panjang. Ini kita isi asal-asalan karena nggak punya data. Nah nanti isinya dari sini alamat, dusun, RT, RW dan lain sebagainya. Nah kalau sudah hasilnya bisa diimpor database di sini. Tinggal kita browse cari file yang tadi itu, kemudian diimpor maka akan selesai. Ini yang di awal tadi di siaga COVID. Kemudian di sini ada informasi desa. Ini ada identitas desa. Identitas desa ini kalau misalnya anak-anak itu ada kesalahan inputnya nanti dengan bisa membetulkan. Ini misalnya kayak gelarnya Pak Piatip Napoles seperti ini ada MH, kemudian NIP-nya ini masih belum diisi. Email desa, ya satu pakai yang sekarang dari Pandaan itu bisa, atau kalau yang sudah resmi beda. Nah, itu ada hubungan sama istri capil ya. Oh, okay. Ini nanti saya kasihkan ke operatornya ya. Berarti nanti ini Pak Darang Jati. Jadi ada
khas ya? Nik buatan ditampilkan. Soalnya kan itu kayaknya rahasia. Nah, oke. Tidak ditampilkan di lagu. Nah, ini bisa dilihat di luar resminya. Nah, di sini, di sebelahnya di sini kan ada. Nah, ini aparatur sensor keluar semua di sini. Nah, ini kan nggak ada niknya lah. Nah, ini yang di input oleh teman-teman. Berita-beritanya juga nanti biar bisa diupdate. Nah, soalnya lumayan nama namanya Karangjati Pandaan. Ini saya cek belum ada, jadi pas banget. Jadi biar ada resminya. Lanjutkan di jadi info desa, pemerintah desa yang tadi sudah ya. Kita apa ya? Oh ya, nah ini untuk mengisi. Ini tadi. Nah, kemarin request-nya dari desa Pak ya, itu ditampilkan hasilnya juga. Nah, biar di depannya tampil juga. Nah, ini karena belum ada data yang valid, kita tidak ngisi karena fotonya juga nggak tahu. Tinggal tambah aja di situ. Tambah antara pemerintah, nah, itu nama pegawai apa, tempat pegawai. Ini nggak ditampilkan cuma hanya foto sama nama, karena biasanya privasi. Tinggal fotonya. Nah, siapa? Itu biar diisi nanti. Lanjut aja mas ke kalau awal sekali, nah jadi di situ data-datanya kan banyak ya. Jadi kalau lewat sini kelamaan, jadi lebih cepat lewat data pribadi. Oke, cepat dulu, ekspor, ekspor, setelah itu diedit datanya, setelah jadi tinggal di impor. Kemudian di penduduk ini, nah ini banyak tinggal isi aja data domisili. Lainnya data jamas data-datanya seperti ini panjang lebih enak mengisi lewat Excel kecuali kalau datanya sudah lengkap ya. Nah, jadi kemudian tinggal nambah satu atau apa itu ada orang luar yang berdomisili sini pindah, nah itu lewat ini ya. Karena inputnya nggak terlalu banyak. Kemudian lanjutannya di layanan surat juga bisa. Ini ada pengaturan surat, cetak surat. Sebelumnya kita coba demo pembuatan surat Pak ya. Ini di pengaturan surat, ini nanti juga bisa ditambah format surat. Ini ada keterangan pengantar, keterangan penduduk, biar data penduduk dan lain sebagainya. Ini ada datanya ada 45 ya, 45 jenis surat, ada surat kematian. Ini kita coba layanan mandiri. Kita coba dulu ya, permohonan surat.
ini enggak semua dikasih juga enggak apa-apa. Yang mau minta layanan nanti biasanya. Ya. Nah, misalnya ini kita tambah namanya kita coba. Ya, kita coba aja. Cari ini kan yang sudah dibuat. Misalnya namanya Heri Irawan atau ini kemana coba. Kita kasih pin, pinnya terserah dengan bisa buat. Nah, diajar dulu kemudian buat atau disamakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti oleh orangnya dilepas sendiri kan. Untuk usernya pakai ini gitu. Jadi ini ada login layanan mandiri. Ini kita masukkan. Kemudian setelah itu pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk. Nah, ini pin lamanya. Nah, langsung otomatis kalau masih baru di sini disuruh mengganti. Soalnya kan dari perusahaan, nanti bawahnya dari nanti itu 2, 3, 4, 5, 6. Pin barunya misalnya saya samakan. Yang ini pin itu 2, 3, 4, 5, 6. Kita simpan. Selanjutnya kita masukkan 2, 3, 4, 5, 6. Sudah kita ikut ya, misalnya Herman dia mau mencetak kartu keluarga sendiri, tinggal kita jadi langsung tinggal cetak. Kayaknya di situ kan sudah ada ya cetak kakak sendiri. Iya, Pak Ismail ini ada ebalan itu. Iya, ebalan salah. Proses sama Ismail satu. Nah, itu. Kayaknya kalau yang ini mungkin sudah ada, jadi bisa menu yang lain ya, kayak surat gitu. Nah, jadi ini misalnya mau permohonan surat, klik pilih jenis surat, misalnya ada SKCK. SKCK itu, nah ini surat keterangan catatan kepolisian. Nah, ini lumayan ada 3 nih dokumen pengantarnya. Ini keterangan tambahan misalnya buat nomor kerja, nomor HP aktifnya ini wajib diisi Pak. Kalau nggak diisi nggak perlu menghubungi nanti misalnya ini terserah ya. Nah kemudian ini nggak bisa diisi kalau belum kita nambahkan. Jadi ditambahkan dokumen surat pengantar, misalnya ini tadi persyaratannya apa saja, surat pengantar RTRW. Rulenya itu pun juga sebenarnya bisa ubah. Ini dia filenya. Saya kan difoto oleh orangnya Pak ya, kemudian di scan. Apa itu difoto kemudian dicari, misalnya anggap aja ini surat pengantarnya Pak. Kemudian simpan, proses, kemudian tambah lagi fotokopi KK. Tambah ini fotokopi. Nanti bagaimana ngeceknya kalau orang itu sudah mirip kayak seperti ini kan gambarnya ngawur lah ya, diisi apapun bisa ada yang ini.
Kami mohon selamat.